sore hari ini tanggal 18 bulan Juli jam 4.54. Sapi kurban jamaah Cilanda A dan Cilanda B baru datang. Ujuk tadi saya lihat. Logistik buat sapi kurban Cilanda, Jakarta Selatan. Sapi satu sudah turun. Sekali injek langsung jebol, ya Allah. Alah, talinya malah selapannya kesit ya. Wah, ya Allah, sampai berdarah itu ininya, keluhnya. Besinya kepul ya buat penyangganya. Ini kuat nggak ini? Kayu yang ini kuat nggak ini? Yang besi itu yang paling kuat itu kayaknya tuh. Ujung itu. Besi itu Pak, pojok itu. Takut Tapi kameraku ke time lapse itu. Dalam lambung aku. Santai loh, santai. Kan perlu diangkat di kanan, terus mau menyala seperti ini. Biasa, menurut masing duduk. Iya. Sila, ya Allah. Ada bolong. Pak, ini lubangnya dalam. Lubangnya dalam ini, Pak. Kuda siaga. Ya Allah. Ayo yang bikin mantap siapa tadi, ayo. Rapat, rapat. Bismillah. Kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
double satu ini. Tadi udah diprediksi sama Mas Komar, udah mulai ragu-ragu di awal, ternyata benar. Sapinya nggak terlalu gede, tapi galaknya masya Allah. Alhamdulillah, udah mulai tenang sapinya ya. Masih meret lagi. Ya Allah, kenapa gak jinak dia ya? Alhamdulillah sudah peringkat satu. CB Cilandak B ya. Sip, itu patah Cilandak Jakarta Selatan. Pada kabur semua. Awas. Masuk ke sana deh. Iya. Kesenggol ya, kesenggol sapi ya. Sesuai prediksi Pak Komar ini ya. Apa prediksi ke Mas? Pak Komar dengar awalnya suruh nutup gerbang, wah ini kayaknya horor. Baru satu dah. Berat deh, masya Allah. Ada bekas cor gitu ya yang iya, enggak ada. Enggak tembok itu. Ini kalau ini nyetet itu orang. Sapi kedua dari Cilandak A. Nah, kita saksikan.
bismillah, mudah-mudahan tidak ada insiden. Satunya jatuh ya Allah, pada stres ini turunnya celendak air. Yang dipakai jagal kemarin ya Mas Andi? Kesandung doang, kepreset. Buatan kuat itu, Pak. Yang sana sebelahnya, Pak. Sebelahnya. Nanti nurunnya susah kalau sampai di situ. Mending yang pojokan sana. Iketannya kurang rapet. Iketannya kurang nih. Pak Yudi. Bendrat ya bendrat. Iketannya. Pak Yudi ada bendrat lagi loh. Itu yang tiang dia. Mas Apom, bendrat lagi mas. Sapi ketiga. Ini tanah di Cilandak B. Buat. Iya, Pak Buat. Sedan. Bismillah. Ini saya tambil dulu. Dendan YouTube-nya laris ya. Nurunin sapi serem banget tuh. Ya Allah. Usallah. Waduh, besinya ya Allah. Beleot semua ini besinya. Besinya kecil-kecil sih, mending kayak gini ya. Hah? Papaknya bikin dadakan baru tadi siang. Saya sini. Pisau.
Iso di peralatan sini, Mas Yasir ke depan. Anak kan tukang las. Ya, tukang las kan bawa korek ini apa sih? Las karpet ya, Bu. Oh, las karpet, las argon. Iya. Ya, ini korek sendiri. Jali ya, Bu. Iya. Wah, wow, malah ketahuan nih. Ya. Esok buah itu. Ya, wis basing. Bisa-bisa gitu, Bapak. Siapa ya dia? Ya, siapin di sini. Dutang lu. Kalau udah di bawah tenang ya dia. Turunnya doang panik ya. Oke, sudah aman sapi ketiga. Sapi keempat. Wah, langsung parkur ana. Belum turun aja udah ngamuk ini. Hah? Enggak ada. Kok ya? Apa yang ngomong ini? Wifi sama wifi. Itunya Mas Yudi. Bambunya. Aduh, ini sudah nyari pisau-pisau apa ini? Pak pulang lagi. Sehari aja. Coba. Persiapan. Nah, mesin pematangnya. Aman ya. Kalau Amerika sini dari kiri yang harusnya di kanan ya. Oh gitu. Oke. Siap. Sudah ready. Kalau baru turun belum dicencang. Ini lagi. Tindusin rapi. Galak juga ini. Thank you.
Susah-susah. Wah, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sapi lagi. Truk di geser. Sapi kelima, bismillah. Astagfirullah. Bismillah. Anteng, anteng, anteng. Eh, coba lah. Tarik kenceng, kenceng. Jangan bos. Biar tarik kenceng, biar. Wis. Kedoni sekitik, sekitik. Hup, bon, bon. Sekitik mulai. Bon. Dekatnya sama bodi truk, siapkan tali yang kedua. Udah sini mas. Tarik mas, tarik. Sip.
bisa tenang saat ini ya. Sila. Sapi nomor berapa ini? Oke. Sementara dia diikat sebelah sini ya. Ini berantiknya, ini pawangnya. Menaranin sapi berikutnya. Sapi nomor 46059 sudah terdengar azan maghrib, belum selesai siang hari. Ini sapi yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sapi yang ke 6, tenang ya, selandak A kayaknya. Sapi ke 7. Hah? Naik karang, naik karang. Enak ikune ya, enak pule. Tapi enggak licin. Heeh. Coba lihat kalau tanda-tanda. Masya Allah, masya Allah, Allah. Jamnya sepatunya dapat kalau dia ditarik dia bisa ngerem. Foto mas sepatunya. Foto sepatunya. Ini isor ada. Biar takutnya kalau tidur. Masya Allah. Masya Allah, cilandak B. Masya Allah. Nah, mana sapinya? Oh, naik lagi dia. Ini sapi liar dikeluh baru 3 bulan. Serem semua turunnya. Us. Lagi udah turun 2 kali, turun naik, turun naik lagi. Hmm.
Nggih. Senggol pantatnya. Gini. Ini sapi inti pak, angel mana? Sapi, sapi inti. Sapi inti Sulawesi. Sulawesi. Jangan anda membuatkan mas tambangnya, jangan anda membuatkan dan nubutnya dur kayak jangan munggah dan tahan rian kayak jangan munggah mas. Iya iya pun mas. Tahan nih mas. Tarik kenceng. Pon. Tahan rin lah. Tahan rin. Lu berani tambang sudah mulai. Munggah pipi doa. Eh?
Eh, pengen telu. Pindu. Mangan uang. Kenceng ya, Ma? Ambrol kayaknya. Emang kayunya ambrol. Ini Insyaallah. Oke. Kita lihat. Video berikutnya. Nih. Truk digenjot-genjot. Ini. Aman.
bukan sapi keluhan ya. Tapi no no ini no itu nggak ada lemak, nggak lemak. Us, hey. Ini kita dapat plakatnya di YouTube gitu. Insyaallah. Patoknya jebol semua. Masukin itu. Oh ya jelas dong. Bapak LDI. Masya Allah. Yang sebelah sapi Bali anteng. Wush. Insya Allah. Pesulan saya dibawa balik dulu aja. Seharusnya baru turunin, turunin dari ter satu keluar sebelah. Turun lagi. Ter satu keluar sebelah. Ya, ya mah. Uis. Sapi Bima. Insyaallah. Insyaallah. Awangnya nek delok tok bingung ya. Aduh. Masyaallah. Yang bikin patok susah-susah hancur semua. Sapi mengamuk. Sedikit ngomong in lagi. Tim pataknya ngumpetin.